Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kandangers, gimana kabarnya Kandangers dan Gasebo? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, di lapangan rezekinya diberikan berkah dalam pekerjaan, dalam usahanya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita berada di Pangandaran, di lokal area kita. Jadi masih di kandang ya kita. Kandang kita sendiri sekarang ini kita sedang masang gazebo ukuran 2x3 meter. 2 meter x 3 meter. Untuk bahannya itu kayu kelapa atau blugu ya. Ini blugu juga. Sama kayu mahoni. Jadi di mix seperti itu. Ini untuk lantai ini blugu ini pemirsa. Jadi jarang sekali kayu kelapa itu dibikin apa papan ya. Begini. Kita coba ini ternyata lumayan, nanti kalau udah di finishing kayaknya kelihatan apanya serat-serat ruyungnya. Oke, terus ini ada ventilasi, udah ventilasi, angin-angin ya. Jadi karena kalau di siku itu kan kurang cantik gitu, jadi kita ganti sikunya sekalian ventilasi itu. Sebenarnya pemasangannya belum selesai ya, tapi ya kita review prosesnya aja ya. Terus apa lagi sih? Ya ini pagarnya kayu mahoni ya, mahoni, ini kayu kelapa untuk apa angin-anginnya atau ventilasi, variasi juga ya, ini kayu kelapa sama kayu mahoni. Dan untuk rencana finishingnya kita pakai ini pemirsa, jadi ropan wisten ya. Ini water base, jadi relatif aman lah, ramah lingkungan gitu ya, karena basis air, jadi enggak pakai thinner, enggak ada bau-bau menyengat seperti itu ya. Kita cari yang aman, nanti kita campur dengan anti rayap untuk melindungi kayu dari apa insek, dari serangga, dari menyengat seperti itu. Terus oh iya, ini kita sekarang baru pemasangan usuk ya. Rencana kita pasang plafon pakai triplek ini pemirsa. Jadi plafonnya triplek ekspos usuk. Nanti jadi setelah usuk ini kita pasang triplek, terus nanti baru reng, terus pakai gendeng itu. Gendeng sudah disediakan ya, gendeng. Next toga. Nah itu pemirsa, karena untuk apa rangka atapnya itu berat ya, jadi kita harus benar-benar memperhitungkan kekuatan ini usuknya ini. Oke, kita siap pemirsa ya. Insya Allah ya, paling besok, kalau enggak besok lah paling. Jadi kita udah finishing, insya Allah besok selesai. Ikuti terus ya pemirsa. Untuk yang penasaran hasilnya seperti apa, besok ikuti aja. Oke, sekian pemirsa dari saya. Oh iya, bagi Anda yang berminat untuk pesan gazebo atau kandang kambing atau kandang domba Garut ya, ataupun rumah kayu ataupun ya bangunan-bangunan dengan basis kayu ya, kita siap melayani ya, ya. Atau mau konsultasi dulu tanya jawab silakan. Nomor di bawah ini langsung aja. Terus kalau untuk YouTube di kandang kambing dan gazebo portable ada itu juga, Facebooknya juga ada, Instagramnya juga. Jadi, bisa ya. Jadi kalau untuk pemirsa sobat kandangers yang ingin pesan kandang gazebo, rumah kayu, kandang domba Garut, bisa hubungi juga ini. Sekian dari saya. Saya coba melaporkan untuk kandang kambing portable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandang.